seluruh bintang tamu yang nih dari Close the Door pertama ada sampai sekarang, lu pernah nggak ada cemburu sama nih dasarnya bintang tamu nih? Ada yang cemburu nggak? Iya, lu pernah nggak? Kalau Close the Door aman sih. Ah, yang bintang lain? Tamu ya. Bintang tamu. Oh. Tapi? Udah, lanjut. Ayo dong, kasih tahu. Gue pingin pasti. Oh iya. Kita mau spill-spillan nih. Enggak, gue salah. Ini undang ini salah. Banyak banget headline berita. Dia tahu banget ya sama lu ya? Cerita-cerita lu tahu gue banget ya? Kan biasa. Oh gitu. Wah, oh iya. Ini cewek-cewek kayak begini bikin masalah. Kamu kalau lihat aku itu kayak masih kayak berdebar-debar gitu enggak? Jadi menurut Haruka, Anda bulan depan cerai. Lo gila ya? Bukannya bulan, tapi itu parah banget ih. Ih gila, yang gue nyangka adalah lanjut nih. Lanjut. Ini Pothub lanjut nih. Lanjut. Udah kemarin kayak gitu kontennya. Lanjut. Diminta lanjut. Diminta lanjut. Gila. Tapi udah. Yang gue penasaran, itu tuh Haruka tuh memang niat untuk doain atau memang ya udah selalu nyeplos aja? Gak kelihatan dari wajah orang-orang mau kita cerai. Kita gak ada yang ngerti lagi itu. Iya kan? Soalnya kayak tanda tanya emang wajahnya. Tapi kemarin tuh lumayan membuka mata gue dan membuka mata banyak netizen sih sebenarnya ya. Sabrina kemarin nonton gak sih yang episode pertama? Nonton. Jadi kayak isu lu pisah ranjang sama Om Deddy itu bener ya? Bangsat. Nggak beneran loh. Ini tuh udah liat belum? Aku udah lihat. Tapi tadi kan ngomongnya si Haruka kan bilangnya bulan depan. Cerainya kamu nih. Amit-amit ya Allah. Jangan-jangan tahun depan tuh. Jangan juga ya Allah. Nggak mau, gue ngomong kayak Om Deddy. Oh ya, tapi balik. Iya. Om, si pisah ranjang. Om Deddy kenapa bisa pisah ranjang gitu? Kalian merit atau cuman nggak, kumpul nanya dia, kebo nanya dia, doang nih? Nanya dia aja. Ngoroknya parah. Ngaca ya tolong, mau nggak bisa dong, masa orang ngorok suruh ngaca, orang ngorok suruh ngaca, kasih lihat rekamannya, orang ngorok suruh ngaca, begini lo ada rekaman ya Om Deddy ngorok, saking kencengnya, boleh di spill, jadi gue tuh bingung, nih bentar, jadi gue tuh bingung kalau misal dia kan suka tidur di bawah, ketiduran di bawah karena dia suka di kursi pijat abis ngedit videonya tuh, karena editornya kurang bagus ya kalau ngedit, ya, jadi bukan kurang bagus nggak, kamu jangan gitu pegawai gue semua, iya. Goblok, jadi sampai kelelahan akhirnya dia tuh suka ketiduran di bawah, gue suka protes tidurnya terus di bawah terus, tapi pas dia tidur bareng gue kayak aduh, berisik ya, saya tidur. Oh bentar. Ini jadi beneran pisah ranjang tuh sering banget? Lumayan ya kayaknya. Tapi harmonis lo berdua? Enggak, lu coba deh pisah ranjang. Mendingan yang kayak gitu. Tapi sebenarnya ya udah karena ketiduran. Daripada yang kelihatan harmonis tapi kebalik, ya udah lanjut yuk. Tapi sama yang sebelumnya lo sering pisah ranjang nggak? Wah, waduh. Yang mana tuh? Yang sebelumnya? Oh beda. Itu sering pisah ranjang? Saya mulai pisah ranjang cuman ketika sama Sabrina. Kalau yang sebelumnya saya gak pernah pisah ranjang. Oh makanya. Saya tidak pernah di rumah. Oh lebih parah. Makasih lo Fit, pancingan Anda luar biasa. Lo gak pancing, aku saya cuma kan harus ngehits kan itu kan. Oh enggak dong. Iya dong. Aku cuma nanya, soalnya gak kapan lagi gak sih kita tuh dapat bintang tamu tuh pasangan ya, suami istri langsung di sini ya kan. Enggak, aku sih karena dibayar aja sih sebenarnya. Lo gue bayar, ini tuh mata duitan. Soalnya aku gak pernah lihat gak aku di podcast siapapun, gak pernah podcast ya. Ya kan paksa semua, Nada, Aska, di podcastnya Mas Ded. Iya makanya, dan dia keasikan. Cuman gini, yang brengsek gini. Ya kok brengsek sih, gak boleh gitu dong sama istri. Gini, kalau dia nih istri, tipe istri yang dia kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri. Ya kalau dia beli tas mahal, beli apa itu duit dia sendiri. Oh bagus dong, bagus dong. Luar biasa nih. Tapi masih nagih bulanan. Lah iya dong, itu kan nafkah. Kan ada nafkah batin. Masih ada... lagi bulanan. Kalau harus itu, iya, aku dukung harus. Itu. Kan uang suami. Lu kawin belum, lu gak usah main ngomong. Maksudnya gini, uang suami belum. Ya uang istri gitu. Waduh, ini Haruka semua, Haruka 1, Haruka 2. Iya. Wow. Kebayang kan? Ingat kan? Wow. Ingat dong. Masalahnya dong. Oh gitu. Lo ya masih lagi. Terus gue tuh pernah bilang, aku tuh gak usah kerja aja deh, biar kayak istri-istri yang kebanyakan kan, misalnya kamu siapa tahu gak bolehin aku kerja. Aku bilang, tapi ganti ya, pendapatan aku per bulan segini nih. Terus dia, udah gak usah lo kerja aja, sana lo langsung gitu. Nah, berarti tetap minta gak pengalaman? Tetap minta, tapi ya yang tetep yang minta, sesuai fit. Dari. Minta Fit. Ya tapi sesuai kalau dari telat, suami fit, doang. Kalau telat Fit, telat berapa hari? Boh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau telat? Nyindir. Oh, nyindir setiap hari. Masalahnya telatnya tuh nih tanggal 20-an baru bayar. Itu juga kadang manajernya yang bayarin coba. Harusnya begitu. Transfer uang bulanan tuh sampai tanggal
pertanggal berapa emang? Kan gini ya, kalau misalnya kan aku kerja sendiri, jadi punya NPWP pribadi kan, bisa harta kan kita. Jadi kalau misalnya aku dikasih di aku dikasih bulanan, itu pemasukan dong inti. Gak boleh, jadi harus nulis bulanan istri karena nggak kena. Itu gak boleh kena pajak? Gak boleh kena. Oh, itu gak boleh kena pajak kalau gitu. Dan harusnya kan dia yang transfer. Gara-gara manajer yang transfer itu harus tulis bulanan istri, daddy, komisjer, kek. Sob, ini gara-gara cara ngomong lu tuh kayak begitu. Makanya lu tuh diundang terus sama Rumpi No Secret. Gak pernah datang. Gara-gara omongan, nanti nih kalau Rumpi nonton lagi, wah gue undang. Gara-gara lu yang mulai. Okay, okay. Ini transferan tuh pertanggal berapa biasanya? Gak tentu, karena selalu telat. Harusnya, nah karena telat, berarti harusnya tanggal berapa? Yopi kemarin transfer tanggal berapa? Ya tapi manajernya. Oh, jadi istri ditransfer telat sih, bete juga sih. Ya, biasanya kan kayak udah sindir-sindir nih. Lu tuh belum punya suami. Goblok. Lu enggak usah ngomong. Lu belum ada suami. Jadi istri. Seandainya lu jadi istri gitu. Tapi tanggalnya tanggal 15 September. Harusnya? Itu udah harus gaji kedua lah sih kalau PNS. Ekspektasinya tuh berapa Sabrina? Kalau bisa ekspektasinya tuh ditransfer per tanggal berapa biasanya? Kayak orang gajian lah, tanggal 30 udah transfer. Ya enggak, gua menghargai karena kesetaraan gender kan. Equality. Equality. Jadi mau berapa aja. Nah, tapi gue penasaran. Ini mungkin orang penasaran ya. Bulanannya dari Deddy Kobuzer tuh berapa sih? Nanti saya kena cancel. Takut. 3 digit sampai gak 3 digit? Wih. Oh, tentu tidak. Oh, tentu tidak. 2 digit dong tentu pasti. 2 digit kan? 2 digit pasti. Ya, 2 digit lah. Tapi ini kepentingannya buat apa? Emang si bulanan itu buat rumah? Enggak. Buat anak? Enggak. Buat enggak. Buat suami? Enggak. Enggak juga. Bulanan terus buat apa? Jadi bulanan istri itu buat istri, kalau misalnya buat rumah itu beda lagi. Oh, jadi beda gitu. Bulanan istri sama bulanan rumah tangga beda. Tanya ya aja. Jangan sabar ya Om Deddy. Emang kayak gitu. Kenapa ya? Soalnya kalau yang rumah kan beda, itu memang urusannya buat rumah. Gue sama otot mukanya lo. Om Ded, mungkin kenapa episode depan kita bisa cari bini lo gue undang aja. tapi video gimana nih Om? Enak banget lo. Kalau kamu gimana? Kamu telat gak? Suka telat gak? Gue gak ada transfer bulanan. Gak ada? Gak ada. Masing-masing? Semasing-masing. Cuman memang kemarin gue udah sempat bilang, jadi kalau misal pengeluaran rumah tangga itu memang sudah di tackle saya pribadi. Karena emang aku tuh udah tinggal sendiri tuh sebelum nikah. Seneng banget ya. Bener tuh. Bener. Dan segala pengeluaran gitu sih. Dia gak butuh banyak gitu. Dia kerja banyak. Dia kerja sendiri. Dia kalau mau beli tas segala macam pakai duit sendiri. Yaudah, dia gak pernah minta-minta. Dia gak pernah. Tukar apa? Tapi ada tukar istri. Tapi ada perjanjian pranikah gak? Gue prenup. Lu prenup gak? Prenup. Split juga. Split kan? Split. Akhirnya ada yang bilang saya harus. Menurut gue zaman sekarang prenup tuh penting. Betul. Bener. Yeah. Dan Anda tidak memberikan bulanan pada istri kan? Enggak. Tidak. Enggak. Karena enggak butuh. Karena enggak butuh harusnya. Aku jadi bingung soalnya. Suka gua sama lu. Sama, aku juga suka sama lu kadang-kadang lah. Yaudah. Nah, tapi kayak maut gue, kenapa lu butuh? Yaudah kalian aja yang tukeran. Enggak, kenapa enggak? Gue mau nanya dari perspektif cewek ya. Kita yang tukeran? Ya kalian yang bareng. Ya masa gue nikah sama om-om kan enggak enak. Maksud lu apa, Fit? Nikah. Oh, jadi ngeri kata mama. Sabrina tuh lebih muda daripada gue loh. Oh iya benar. Ya, iya mereka tepat 15 tahun masih kan. Iya, nonton lagunya, dengerin lagunya kakak, gue masih ABG. Lu tuh, lu lahiran berapa ya Nite? Gue 91, oh, iya, gue 92. Nah iya, kita 90-an ke atas kan? Oh iya. Nah, cuma kamu 90-an ke atas. Gue 90 nah, ke atas tuh nanya. Maret lebih 3 bulan. Aku mau nanya sama istrinya nih. Nonton pertama Mas Deddy, TK. Oh enggak, langsung bukan. Kondil. Oh iya? Lu kenal Om Deddy pertama TK? Enggak nonton di TV. Oh udah di Bapak TV. Bapak gue nonton. Oh. Lu bukan zaman-zaman di Four Season dia sulap dipakai masih pakai gitu kan? Itu yang pakai om-om yang alisnya tebel. Iya. Sabrina nih ketemu sama Om Deddy 15 tahun yang lalu nih. Terus ke mall nih ditanyain om alis tebel, om alis tebel nganterin keponakannya les piano ya gitu pasti ya kan. Kan 15 tahun terpautnya. 15 tahun yang lalu gue pacaran sama Agnes Mo. Selamat ya. Congrats. 15 tahun lalu kan udah nikah. 15 tahun yang lalu udah nikah ya? Udah nikah. Oh, jadi waktu nikah, ya, tapi gitu. Pacaran gak gitu. Lu menggiring opini nih, bangsa. Nikah, terus pacaran juga. Wah, ini. Namanya masih muda. Ini gosip terbaru nih. Baru yang tahu. Untung
Les tau gak ya kira-kira waktu itu Dedi udah nikah? Untung belum ada sosmed ya. Deh. Belum ada sosmed, belum ada sosmed. Oh, pantesan. Aman, aman. Tapi bener ya, Sabrina kenal Om Dedi pertama waktu dia masih SD ya? Fit ya? Gue nonton di TV. Perasaannya apa tuh waktu itu kayak, ini orang apa akan menjadi calon imamku gak gitu? Gak tau, anjir ya kali kayak gitu, takut banget. Gimana? Gak, kalau ke mall-mall gitu gimana gak rasanya jalan sama orang tua gitu? Bentar, diem dulu. Ini topik hari ini apa sih Om? Lu tuh di sosmed dari kemarin itu tuh lagi ngomong kalau lu tuh lagi kemo. Bener gak sih? Kok lebih ke dark ya abis sekarang ya? Enggak, gue mau nanya. Lu gak enak, lu kayak gak presenter deh. Gue mau nanya aja, gue mau nanya. Bener gak itu? Bener. Tapi hari ini cara ngomong lu bukan kayak orang kemo, kayak orang nyabu lu. Kan biar bisa-bisanya orang nyerang gue tiba-tiba temenan. Tapi mau nanya Om. Kan bedanya 15 tahun. Coba diulang, mau nanya Om gimana? Mau nanya Om. Abis ini dikosin. Abis ini kamu dikos-kosin sama dia kan. Iya. Kenapa kelasnya kos-kosan? Kenapa kos-kosan? Iya, kenapa kos-kosan ya? Enggak ngerti kos-kosan. Tapi bisa kayak gitu kalau dia manggil dia Om, kamu aku kosin enggak gitu. Oh, jadi lu tahu. Tahu. Oh. Eh, hati-hati. Kemarin lu kan 92 kan? Haruka tuh kemarin 92. Haruka itu pernah bilang mau jadi pacarnya pas udah nikah sama gua. Lah kemarin juga sama. Ih, Om Deddy kita cocok ya gitu. Terus tiba-tiba ngomongin poligami. Terus itu kayak, gua tertarik nih sekarang gitu. Jadi boleh dia poligami tapi istrinya gak gue yang pertama. Dia bilang gue gitu. Oh, tuh Om boleh Om. Alhamdulillah. Boleh. Jangan dipotong ya. Boleh, tapi berarti salah satu istrinya boleh saya. Poligaminya beda negara. Haruka kan dari Jepang kan? Ya, oh, hebat, tapi kan Om, konsep poligami enggak satu negara agama, satu orang. Satu negara. Lu tuh mau ngomong apa tadi? Dia tadi mau ngomong apa? Oh, enggak, aku mau nanya. Perasaannya istrinya aja kalau misalnya ke mall jalan sama Om Deddy gitu, itu kayak jalan sama orang tua malu enggak gitu loh diliatin orang-orang. Salah ya pertanyaan aku ya. Udah biasa kok. Malu enggak ya? Malu enggak? Udah biasa. Oh, udah biasa. Kenapa malu emang? Iya. Kan kayak bodyguard keker gitu kan. Enggak, tadi kata-kata lu enggak kayak bodyguard. Malu. Enggak. Tadi enggak, kalau kayak bodyguard enggak kemalu. Enggak kan udah tadi kayak uzur gitu. Udah terlalu tua lu kan. Lu tuh tadi kayak nganggep bini gue jalan ya sama. Ya udah tua, jalan sama orang tua. Nah, gitu. Terus badannya kayak bodyguard kayak gitu. Ya enggak, tadi lu enggak ada kata-kata bodyguard. Lu tuh membayangkan kayak bini gue jalan sama Om Indro masalahnya. Iya maksudnya nggak boleh tersinggung di sini. Siapa yang tersinggung? Kalau udah tua memang harus udah tua. Eh memang gue udah tua, gue ngakuin tua. Mereka biarin. Ini anak-anak kayak begini ya kalau ngatain orang tua tuh dia nggak paham. Berani-beraninya ngatain orang tua tuh. Kenapa? Belum tentu nyampe tua. Jangan tepuk tangan, goblok. Kenapa lu ketawa? Tapi gue penasaran, ini 16 tahun tuh jarang ya. Gue tuh nonton yang 16 tahun tuh di Modern Family. Namanya pasangannya Jay sama Gloria. Tapi udah tua banget sih itu. Kalau kan gak tua-tua amat kan. Lu kan, yang penting kan body age lu kan 28 ya kan? Covernya tuh kayak 17 tahun meskipun on the deal-nya. Nah 17 tahun kemudahan, ya, enggak. Gue gak rela di 17 meskipun tahun. Meskipun on the deal-nya udah tua. On the deal-nya udah tua. Nggak, tapi Om Deddy tuh kan orangnya sehat, jadi menurut gue dia masih muda inside. Cuman kayak gue penasaran, lu pertama kali sama Om Deddy berarti umur berapa lu? 20-an kayak, 20, ya 20-21 lah. Nah itu apa yang bikin lu kayak, ih gue mau sama Om ini gitu? Soalnya gue kalau... Jangan-jangan dikejar sama Om Deddy terus. Lebih yang ngejar terjebak. Siapa? Lu dong pasti ngejar kan? Lebih terjebak awalnya itu oh, aja terjebak. Sih. Oh terjebak. Terjebaknya gimana nih? Jebak gue masukin ke gudang. Kunci gitu. Enggak lah. Tapi enggak apa trace Om Deddy yang menurut lu sampai sekarang masih kayak ah gila nih orang sih. Mamen. Karena mungkin itu kali dia pakai Aska dulu soalnya. Jadi Aska itu dijadiin tameng sama dia. Jadi itu kayak dan semuanya gue baru nyadar ternyata itu berlaku kayak ke semua cewek-cewek. Jadi dia tuh kayak kesannya kan memang bukan kesannya sih. Memang dia bapak yang baik ya. Bapak kalau yang suami baik. Yang baik belum tentu. Tapi kan kalau enggak kalau baik katanya kan enggak cerai. Pakai Oh jadi fit. Pernikahan ini tuh kayak terpaksa banget ya kan? Enggak, maksudnya kan kalau suami yang baik kan berarti kan mereka aja
sebelumnya cerai. Oh ya. Nah, jadi kan gak perfect kan pasti rumah tangganya. Harusnya gitu kan nikah sekali ya baru. Aduh, suami yang baik ya. Lu nikah aja dulu baru. Gua kena lagi. Belum tentu juga sih, cuman maksudnya kan dia memang sosoknya bapak yang baik, bapak yang benar-benar taking care anaknya. Ya. Waktu aku pertama kali ketemu tuh di Hitam Putih itu askanya memang ikut jam 9 malam. Tapping zaman itu masih tapping. Yeah, jadi kayak maksudnya aku ngeliatnya dari situ sih awalnya. Lucu. Aduh, ternyata terjebak gitu. Tapi berarti dia suka yang emang ya, gua kayak ya gue nyari cewek memang dulu pakai aska gitu, karena aska memang masih kecil kan, gue gendong-gendong, gue sayang-sayang. Kalau ceweknya enggak tertarik, gue cat silver. Was lo pada lo, was. Nggak, berarti Sabrina emang sukanya kayak yang kebapaan. Bapak-bapak. Emang ada tipe-tipe cewek yang suka bapak-bapak. Lo nggak suka bapak-bapak? Gimana perasaan bapak lo? Wow. Bapak gue udah nggak ada. Jangan dipanggil. Aduh, gue selfie-selfie dulu, ngobrol berdua. Gitu sih, mainannya gitu deh. Gue mau nanya sama si Vidi. Bentar, bapak lu udah gak ada? Bener kan, di serius podcast pertama kan kita rame gara-gara ngomongin bokap gue. Ya maaf, gue gak inget. Tapi lu apain itu? Rest in peace. Gak gue apa-apain juga. Ya, kalau gue sih gue kubur. Yuk lanjut. Oh iya. Bener, gak salah. Gue agak lumayan mau sign out ya dari sini obrolan ini. Gak, gue mau nanya sama si Vidi. Dari tadi kan nanyain Om Da sama Sabrina terus nih. Lu kalau kemana-mana kenapa sendiri istrinya gak pernah dibawa? Hah? Pertanyaan apa tuh maksudnya kenapa? Pertanyaan apa? Lu kemarin datang ke ulang tahunnya siapa gitu, cewek-cewek semua, kok istrinya gak ada? Ulang tahun gitu siapa? Acara apa gitu loh. Pertanyaan apa? Iya, giliran ke gue gak gitu Fit. Oh enggak, gue cuma nanya kayak emang kenapa dia harus ngikut-ngikut, kan dia juga sibuk. Kayak maksudnya dia bukan tipe cewek yang kayak gue kemana dia nganterin terus gak ada kerjaan gitu. Ih ngapain gitu. Oh ya gitu sih. Emang iya, malu aja aku, kan? Enggak lah, sumpah. Aku sibuk kerja tapi aku juga temenin Mas. Oh ya? Sih. Iya, bisa. Oh, ayo kamu. Beda tipe. Bisa nemenin mah bisa. Dia bisa kok kalau mau mah ditemenin nih. Mau. Bukan istri gue. Bukan. Tapi mau nemenin lo juga. Bisa nemenin gue. Enggak. Istri lu aja gak mau nemenin lu. Bukan enggak mau, dia akan nemenin. Ini istri siapa? Istri lu. Lagi nemenin lu. Nemenin. Iya, kan ini beda konteks. Ah. Gimana sih ini logika orang-orang iya, di sini? Kan, pergi kemana-mana sendiri kayak gak punya istri gitu. Oh, iya. Lu kenapa malah ditemenin istri gue sekarang? Ya. Gue juga bingung nih kenapa gue keinginannya gue yang sebelah dia, kenapa dia gak sebelahnya istrinya. Bingung gue sama yang ngatur acara. Hebat nih pothap-pothap ini nih. Pemersatu bangsa katanya. Iya. Enggak, kalau Sheila tuh beda. Sheila tuh tipe yang dia tuh introvert banget pertama. Jadi dia menemani gue saat dia bisa aja nemenin gue. Dan gue juga tidak memaksa karena gue gak suka juga kalau misalnya kayak bawa Sheila terus Sheila nggak nyaman buat apa gitu. Berarti teman lo yang salah kak. Kenapa teman gue yang salah? Teman lo mungkin ekstrovert banget jadi bikin istri lo nggak nyaman. Sebenarnya nggak salah juga karena kan gue nggak bisa menyalahkan teman-teman gue yang punya trace ekstrovert kan. Cuman keadaannya gue udah tahu nih kan, gue sama dia pacaran 6 tahun. Jadi gue tuh udah bisa adjust dan adapt acara-acara apa yang gue bisa bawa Sheila sama acara-acara apa aja yang kayaknya gue even gak usah alasan, ini. Enggak, tapi itu gak alasan topik. Dong. Tapi lo ngerti kan, maksudnya ada orang yang introvert, ada yang extrovert. Enggak, tapi gitu. Ini kan kalian udah berpasangan nih. Kalian sih ini. Maksudnya kesannya gue sama enggak, dia. Kamu ini boleh gantian gak sih gue yang di sana lo sini? Enggak, kan kamu sama istri. Ini Om Dad sama istri juga. Yeah, yeah. Menurut kalian, aku mau nanya nih. Cowok sama cewek itu boleh temenan gak sih sebenarnya? Kalau kalian udah ada ikatan merit nih, terus kamu punya temen cewek lawan jenis, itu sebenarnya berarti selama ini lu nggak nganggep gue temen lu, Nit. Nita tapi beneran belum udah nikah belum sih gue tuh? Belum. Udah jawab aja banget. Jangan, aku nganggep kamu temen, maksudnya temen deket yang intens gitu, kayak loh. Best friend, kayak bestie gitu. Enggak, menurut aku enggak ya. Kalau best friend ya, kalau best friend menurut aku enggak. Kalau temenan doang, ya misalnya kan, kayak temen kan kenal kita temen. Kan temen gitu. Yes, kalau sampai hangout bareng, menurut aku enggak. Karena pasti salah satunya baper. Biasanya mostly ceweknya. Iya. Karena lo pernah ini ya, pernah punya trauma trust issue gitu, either sama yang ini atau sama yang sebelumnya gitu? Sama yang ini sih banyak. Berarti kalau cewek punya suami, ceweknya temenan sama cewek boleh gitu? Hah? Cewek sama cewek boleh dong. Boleh? Iya boleh dong. Oh.
Gue tau sama cowok. Emang sekarang gak bisa gitu zaman sekarang cewek jadian sama cewek? Kalau gitu gak usah punya teman. Itu benar sih, gue setuju sama itu. Ah sih. Setuju dia gua juga. Setuju sih sama. Duh, dengerin orang habis nyabu kayak gini. Gue gak nyabu. Gila ya. Gila banget. Kalau mentang-mentang gue ke rumah sakit terus gue. Eh tapi kita ini dulu dong. Vidi gokil abis kemo aja masih. Gak usah giniin gue. Gue gak bisa gue diginiin. Makin ganteng dia. Keren banget loh. Keren ya. Gak usah diginiin, gue gak bisa diginiin. Tapi gak serius, keren loh. Iya, thank you. Keren loh. Thank you. Let's go. Kayak memprotek diri loh. Kayak gak bisa gitu. Aku pernah lihat sosial media atau beritanya si Sabrina gitu. Followernya Om Deddy nambah satu aja gue udah tahu nih. Oh iya? Gitu, enggak kan? itu walaupun iya sih. Enggak, itu jokes doang. Oh itu maksudnya. Jokes. Gue agak berharap yeah. Sila gituin gue lagi dikit. Enggak, dulu iya tapi udah sekarang udah gak pernah ngeliatin banyak followingnya dia. Keren. Following dia mah emang cewek-cewek itu yang apa pakai bikini-bikini gitu. Nah ya itu kan. Nah itu maksud aku tuh gini loh. Kenapa ya cowok itu egois banget gak mikirin perasaan perempuan. Oke, gue follow gitu. Cowok pakai bikini. Oke. Okay. Equality maunya lu. Oke. Okay. Imbang. Lu mau gua. Nah, sekarang gini, kalau lu follow cewek-cewek yang pakai bikini ada enggak? Enggak ada. Enggak mungkin. Sumpah enggak ada. Enggak ada. Enggak suka aku. Lu enggak suka cewek pakai bikini? Enggak suka. Ada masalah apa dengan cewek pakai bikini? Enggak, menurutku aku. Lu enggak suka kalau ada cewek pakai bikini? Enggak, aku lebih suka follow cewek itu yang elegan sih lebih tepatnya. Jadi yang pakai bikini menurut lu enggak elegan? Waduh. Ini besok rame nih. Kenal lagi rame lagi nih. Bukan. Nit. Anda lupa dua. Anda pernah kena di podcast saya rame. Iya makanya. Ini 20 tahun presenter emang kayak gini nih. Emang kayak sacet-sacet iya. Gitu. Nice. Iya iya. Nice. Dia mah seneng nice. Banget karena, Jawab dong. Kalian kan laki-laki nih. Apa? Gimana perasaan misalnya kalian cowok-cowok nih follow cewek-cewek yang seksi-seksi. Pernah gak mikirin perasaan pasangan kayak gitu loh maksud aku? Tapi kalau aku, bentar aku jawab dulu ya. Boleh, kalau aku gak khawatir yang seksi-seksi yang pamer-pamer gitu. Kadang tuh yang kelihatannya pendiam tahu. Ya pokoknya, whatever lah cewek pokoknya ya. Biasanya, yang gimana biasanya kayak tipenya kayak apa sih yang pendiam-pendiam yang kayak suka set-set gitu tuh? Nih kelihatan cewek-cewek, kalau yang seksi-seksi tuh kadang mereka ya cuma mengekspresikan gaya. Itu semua cowok tanya Vidi. Iya maksudnya gak apa-apa. Ya kan? Suka kalo, kamu, suka. Sama seks apa kalau seksi-seksi cewek kita lihat doang kan? Kita lihat aja kalau yang kita suka pasti di zoom nggak yang... di zoom nggak gini ya kalau gue masih SD SMP gitu gue mungkin masih kayak ya mod gue kan sekarang kita sudah mengerti anatomi ya maksudnya kita juga sudah menikah kita sudah tahu aja gitu ngapain gitu sama yang cakep juga gitu cewek gue sekarang anjing gue ngezoom lagi apalagi yang perlu lihat gitu mod gue? Lah gue ngezoom kan ada jerawatnya enggak? Oh lah judging ya jadinya ya? Gue judging orangnya gue. Oh jerawatan delete. Loh delete? Oh jadi lu save dulu dong berarti. Lu screen cap. Jadi cewek-cewek itu di Instagram kayak yang cakep lu screen cap. Lu lihat di zoom-zoom ada jerawat delete. Next yang cakep lagi mana? Oh di save. Pekerjaannya galeri bagus deh. Banget ya bagus, makanya. Emang begitu. Makanya kalau misalnya masuk ada nominasi istri tersabar kayak aku masuk sih nominasi. Luar biasa. Gila di sini kita bisa menyimpulkan ya teman-teman ya bahwa ternyata tuh marriage-nya Om Deddy sama Sabrina tuh banyak sekali challenges-nya ya gitu ya. Ya tapi kamu sabar ya terlihat ya dari raut mukanya. Sesuai nama Sabrina itu artinya sabar loh. Oh, asobiru. Tapi kalau di publik ya. Bahasa Arabnya Om Deddy. Benar bahasa Arab. Tapi kalian kalau di publik kenapa kelihatannya mesra kalau di belakang? Enggak, kita enggak pernah di publik. Enggak, di publik. Jarang gue malah lihat. Enggak pernah gue. Di publik yang itu aja video-videonya kan dibanyakan dorong gue lah apalah. Oh itu bener ya? Enggak, gue dipaksa sama dia bikin konten. Disuruh dorong gitu. Bukan, bego. Tapi bener loh, gue kan sering liat konten-kontennya Sabrina ya di TikTok segala macem. Jadi itu cuma kayak lewat gitu kayak nggak kepin-kepin banget gitu lama-lama gitu di kantornya kenapa sih lu make upin dia dong ada kapan-kapan nggak usah ngomong gitu apa? Nggak usah panas-panasin gue apa? Bini lu juga nggak mau di konten ya, emang itu benar sih lu tahu nggak kemarin abis kelar kita kan Anda. Iya nih ya episode 1 podcast kemarin gue suruh nelfon Sila ya Sila kelar gue apa tutup telepon kita kan masih lanjut segala macam gue baru ngecek handphone kan dia cuma WhatsApp gue cuma dikit konten terus pendek singkat jelas padat
sakitnya langsung ngek di gue. Gue langsung kayak, iya sayang maaf aku tersulut. Aku cuma bilang gitu dong. Gue wake-wake, kamu makan di mana malam ini? Makan bareng kali gitu. Yaudah, nih. Yaudah next kita aja bikin konten kak. Nah itu ya kan? Gak apa-apa, boleh, ya? Boleh. Yuk. Yaudah gue sama bini lu. Ya gak usah. Kalau lu bisa bikin konten sama bini gue. Lu gue sama bini lu kan gue gak suka konten. Dia gak suka konten. Gue sama bini lu diem-diem aja. Ngobrol aja. Diem aja. Gak perlu bikin konten. Gue selalu, gue akan selalu mengapresiasi siapapun, media, orang atau apapun yang bisa berhasil bikin konten sama Sheila. Top lu semua. Keren. Top. Oke, kita coba next week. Gak akan bisa, gak akan bisa. Oke, kita coba undang Sheila minggu depan. Sampai lu bisa datengin Sheila ke sini, sujud syukur gue depan ke lu semuanya deh, sumpah. Bener ya? Bener. Bener ya? Bener, gak akan. Bener ya? Bener. Oke, deal. Kita coba undang Sheila. Omongannya potong taruh TikTok. Ah, keren lu semuanya, kerja lu semua di sini. Potong taruh TikTok, bener. Iya, iya, iya. Jadi nih kita undang Sheila nih. Ini coba aja lihat. Ini by the way kita episode ini ngomongin apa sih? Nah, itu kan jadi ceritanya kan hari ini kemarin Haruka ngomongin tentang keluarga lu, ya kan. Dia lebih ngomongin tentang gue in general karena dia enggak ngerti gue tuh siapa. Iya. Tapi dia udah follow gue loh, Om Ded. Udah follow lu. Kelar-kelar ini bener-bener langsung kayak Haruka itu tuh following me. Terus gue langsung, ah follow back deh gitu. Ih lucu banget ya mereka berdua. Iya, gue berharap sih dia melihat ya postingan-postingan gue tuh. Gue nyanyi segala macam, dia menyadari bahwa, oh saya penyanyi gitu harapannya. Padahal bagus loh lagu-lagunya. Apaan? Makasih loh, thank you. Apaan lagu-lagu dia bagus? Ya tunggu sekarang. Iya. Enggak, emang yang dulu enggak bagus. Aduh, lu pernah nyanyi lagu Krisya. Iya, emang enggak bagus. Apa lagu Krisya apa? Aku Cinta Dia. Iya, itu ininya gimana? Apa? Hati yang berbunga. Oh, enggak, ya itunya apa? Refnya. Hati yang berbunga. Ada pandangan pertama. Nah, iya iya benar. Tapi gaya lu dulu. Gaya gue. Gaya lu, visual gue. Iya, pada saat hati yang berbunga. Video klip gue. Ya itu kan 70-an. Ini kan ya, kita Greece. Ya kan? Jadi gue juga tadi ngomong lagu lu bagus banget, lagu lu bagus banget. Tahu emang lagunya dia? Kalau diituin tahu. Ya, kalau diituin ya saya tahu. Tadi hati yang itu Krisya. Ya tadi gue nyanyi ulang. Krisya. Terasa sungguh ya. Semakin engkau jauh. Tahu, tapi jangan aku nyanyi nanti sakit kuping, Kak. Enggak, aku enggak. Tahu aja. Enggak, dia enggak bisa nyanyi memang. Oh ya? Dia lagi belajar. Oh iya, lagi belajar nyanyi. Ih mulutnya jangan. Sama siapa belajar nyanyinya? Bukan. Mau diorbitin jadi penyanyi ya? Enggak. Suka gitu. Kenapa enggak apa-apa tahu cobain lah, aja. Comel. Comel udah keker comel. Wow, jadi kau buzzer all package udah, ya. Enggak, udah keker, udah tua, comel lagi. Lanjut. Nah, lu kenapa sih sama gue nih? Gue kayaknya enggak pernah punya salah sama lu deh. Dari dulu gua sama lu bye-bye aja deh. Aku nanya kan itu aja deh. Iya, boleh. Mau gak punya suami kayak Mas Ded? Mau lah. Ini bisa gua balikin. Kayak Mas Ded apa kayak Kak Video loh, jadi bandingin ya. Jangan dibandingin. Ya, jangan kalau bandingin enggak boleh. Enggak boleh, Mas Ded. Ya, kayak boleh. Mas Ded. Dua-duanya bagus kok. Bagus kok. Kayak Haruka kemarin mau cari cowok yang bagus. Tapi bagusnya dia tuh bener-bener kayak finance gitu, kayaknya base-nya ya, gitu. Kayak tadi dijawab dulu tuh. Bagus, dua-duanya bagus. Yang ini lucu, yang ini tua, gua tampar. Lebih berpengalaman, Lebih berpengalaman kan udah pernah married. Yes. Yang pertama. Jadi si Sabrina, kamu banyak diajar-ajarin dia. Gini aja dah, lu kalau nyari cowok mau punya suami emang lebih tua enggak? Mau. Ya udah, menang gua. Bener, ya, enggak apa-apa. Sok atuh, gua juga kan udah ada satu. Kalau aku memang lebih suka yang lebih tua. Oh, yeah. Itu memang. Ya udah, makanya jangan dari ngomongin tua. Lu manggil gua tua-tua tuh flirting ya? Kan dia suka yang tua tadi. Bener. Jadi yang tua-tua tuh karena suka. Ya sebenarnya aku ngomong tua bukan menghina, tapi kayak tua, kamu tuh tua. Lebih afirmasi ya. Dia tuh ngasih afirmasi. Tua. Tapi bagus kak, biar dia inget soalnya. Biar lo kan dia suka lupa kalau dia udah tua. Tapi ya, Om Deddy tapi aslinya gak pernah flirting-flirting gitu kan sama cewek-cewek. Ke siapa cewek lain? Enggak. Kalau itu gak tahu gak sih lebih tepatnya? Lah gak tahu di depan lo gitu gak pernah. Kalau di depan sih enggak. Kalau di belakang waktu gue podcast, pernah gue flirting sama lo? Enggak sih. Enggak. Enggak pernah. Tapi gua. Lu dari semua programnya Om Deddy lu kalau flirting pun gua ngomong, gua flirting ya. Gitu. Oh gitu. Gua izin gitu. Oh izin siapa? Ke ceweknya. Ke ceweknya. Oh ke cewek bukan kamu. Ya itu masalah.
kalau gimmickan di TV atau di podcast kan misalnya. Iya, kan Vidi nanyanya ke aku. Iya, gue mau nanya dari seluruh bintang tamu yang nih dari Close the Door pertama ada sampai sekarang, lu pernah gak ada cemburu sama nih dasarnya bintang ada tamu? Ada cemburu gak? Iya, lu pernah gak? Kalau Close the Door aman sih. Ah, yang bintang lain? Tamu ya. Bintang tamu, tapi? Udah, lanjut. Ayo dong, kasih tahu. Gue pingin tahu. Bintang putih pasti. Oh iya. Nggak, gue pingin tahu yang bikin cemburu tuh yang tipe kayak apa. Siapa tau lu nggak tahu loh. Bintang putih banyak undang-undang orang difabel. Enggak, tapi ada ceweknya sebelahnya. Ya ada. Ganti-ganti gue ceweknya. Ada. Oke, kita mau spil-spilan nih. Oh, gue baru ngerti lagi. Emang tol. Tapi waktu lu udah nikah emang? Belum. Udah pacaran. Udah pacaran. Tapi tuh jelas-jelas di situ. Ke psikiaterin. Kenapa kok gitu? Kan gue penasaran, siapa tahu lu ada yang dia enggak pernah sampai dendam ke Sumat dia. Enggak, Om Ded, cuman penasaran aja Sabrina kan lu sering ketemu yang tamu macam-macam gitu kan. Gue penasaran dia tuh pernah enggak sih yang kayak rasanya kayak enggak perlu yang ngundang dia lagi gitu. Ada enggak? Lo enggak, ini kan curahan hati seorang istri, enggak apa-apa dong. Iya, siapa tahu. Ini gue buka nih bantuin lu loh. Daripada lu nanya langsung enggak mungkin. Kalau bintang tamu enggak ada. Nah, kalau yang ada apa? Hah? Co-host, co-host, bangsat. Co-host kan? Gue udah bilang hitam putih pasti. Gue udah bilang. Gue udah sepil-sepil. Lu tanya terus. Eh, aku sepil satu Indonesia sama host tuh lu. Kan gue pingin denger dari dia. Hah? Maksudnya siapa? Dia gak jemput nama, gue gak jemput nama. Jangan. Sudah, nama gak boleh. Jangan. Nama sudah boleh. Nama gak boleh. Kan spil juga. Dikit-dikit boleh. Spil dikit-dikit. Lu juga yang mulai. Udah, itu aja berarti ya? Aduh. Itu aja. Enggak, gue salah. Ini undang dia salah. Banyak banget headline berita. Dia tahu banget ya sama lu ya? Cerita-cerita lu tahu gue banget ya? Kan biasa curhat. Oh gitu. Wah, oh iya. Ini cewek-cewek kayak begini-begini masalah. Agak sih, gue aja shock loh. Lu aja shock kan? Gue tau gak dia curhat sama dia? Eh bangke, gue aja gak tau gue curhat sama dia. Gue yang curhat aja gak tau kalau gue curhat sama dia. Kayak netizen ya, padahal gak kejadian tapi. Iya, dijadi-jadiin ya. Ini nanti ya, aduh lucu banget. Gue gak curhat sama Wanita Gunawan. Enggak, nanti kalau dipotong 10 detik kan rame om. Oh iya, buat potongan TikTok ya. Iya. Memang kita kan nyari itu ya. Iya, biar nonton terus nih. Iya, bener. Gue kira nih Pothub untuk cerdas bangsa. Kata siapa? Enggak ya? Harusnya gitu. Harusnya kan? Harusnya. Harusnya begitu. Tapi kalau kita berdua doang kayaknya kita bisa mencerdaskan bangsa. Oh, gitu. Jadi lu tuh silakan lanjut. Gimana lagu lu nanti? Enak ya hari ini enggak ada topik ya. Mana aja yang lu kepikiran pertama ya lu tanya gitu nih. Katanya mau mencerdaskan bangsa. Iya benar. Nanti aja entar kan aja lagi mau launching lagu kan. Gua mau rilis lagu benar. Tapi gua enggak mau promo lagu di sini kan, gua sini mau mengulik dan belajar dari pernikahan lu yang kan duluan Kak nikah. Oh iya, gue duluan nih. Iya, yang lu gak ngundang kita itu. Iya, lu juga gak ngundang gue deh. Iya. Kalau Om Deddy ngundangnya 50 orang aja. 100. Oh, 100 ya. Itu buat relasi, buat build in masuk. Iya, kayaknya yang ngundang tuh ngundangnya lebih ke business partner. Jadi bener. Jadi nikah sambil cari duit kan gitu. Eh. Bener gak Om? Enggak jawab bener gak tuh? Kagak. Tekor tetap. Kok lo bisa sih tekor? Soalnya huh? Jadi ini gue ngaku sih kalau ini. Jadi apa? Kan kita memang ada sponsor kan. Itu gue sih yang ngurusin. Okay. Nah dia pikir, oh gue yang sponsor. Maksa dia. Oh gitu. Sayang kan, sayang dong kan ada memang yang maksudnya ada kita yang BA-nya juga gitu. Oh, sekalian yaudah. Aja. Terus ada yang dia juga. Terus yaudah gak apa-apa aku bilang. Tapi nanti bagi dua ya, aku bilang. Jadi yang dia punya buat motong biaya pernikahan yang gue ambil. Kan bagi dua honornya. Gitu bener amat. Dong. Lah bukannya semuanya harusnya ke produksi ya, uang produksi ya gitu ya harusnya. Dia tuh baru buka aib sendiri sebenarnya. Oh, jadi lu kayak lebih, sebenarnya Deddy sama lu kayaan lu ya berarti ya sebenarnya ya. Kayaknya deh. Dia enggak. Kalau gue emang pada saat nikah itu gue gak mau ada sponsor. Karena lu mampu. Ya karena darah-darah biru gue terkulik. Ayo, ya darah biru. Ego. Kayak ngerasa gue ngepost. Kalau gue bisa bayar, gue bayar. Bayar nih. Ya gitu kan. Maksudnya dikasih makanan, gue bisa beli. Gue beli. Beli gitu tempat, dong. Dekor semuanya. Nah begitu tempat dan dekor itu pak. Emang pak tuh paling mahal pak. Begitu tahu harganya, yaudahlah cari gitu.
Iya emang. Gue dikasih tahu tadi gue ketipu. Lu gak ketipu, lu cuma gak tahu harga aja awalnya. Iya gak tahu harga gue. Tapi cakep gak gue tanya dulu. Siapa bini gue? Ya bini lu waktu nikah cakep, cakep gak jadinya? Cakep kok. Bini gue waktu nikah cakep. Iya kan pakai baju yang bagus. Kalau gue bilang cakep berarti sekarang gak dong? Iya waktu itu kan gimana? Lebih pancingan sih. Bisa sebenernya bilang lebih cakep kan? Bisa. Gak pertanyaan dia cakep gak? Iya cakep gak? Ya bilangnya jawabnya kan terserah. Iya. Oh iya benar. Benar. Enggak. Thank you. Tidak. Tidak cakep. Tidak. Tidak cakep. Bini gue pada saat nikah menurut gue tidak cakep. Kenapa? Karena lebih cakep sehari-harinya. Kan gue udah bilang tua umurnya. Bapak-bapak emang jokesnya. Tapi jokesnya muda banget nih. Ini jokes bapak-bapak. Ini malah bapak-bapak nih. Nita. Nita. Ini bapak-bapak begini. Ada Nita. Kalau jokesnya Kak Vidi gak mungkin baru kenal loh gue. Saya cuma nyari aman aja jawabannya. Iya tapi benar, tapi bagus. Berpikir ya, bagus. Gitu. Ini kelihatan lah ya, sudah matang. Jadi udah kayak tahu cara menjawab dan menyenangkan hati istri itu seperti apa. Ini jam terbang ini. Jam terbang. Ini. Saya tuh kalau nyenengin istri saya tuh saya ajak jalan-jalan ke luar negeri. Terus? Katanya gak pernah jalan-jalan. Syukurin gak konsisten. Suka deh sama Nita. Kayak gini dong dari tiap minggu ke minggu gitu yang tahu kehidupan pribadinya Om Ded, gue suka deh. Makin terbuka gitu. Bener kan Om? Pernah lah, masa gak pernah aja. Ya pernah tapi katanya ya, ya paling satu banding berapa gitu kan. Ya memang, tapi kan lu mah rese orang. Apa sih maksudnya gue gak ngerti, gak suka jalan-jalan. Ya gue gak, gue dia nggak suka liburan, sukanya kerja. Ya udah nggak suka. Si paling kerja. Tapi nggak apa-apa lah kan masih muda. Hanya kerja sama nge-gym pasti. Nggak apa-apa, gue juga gitu kok. Sama, gue suka lagi sama lu nih. Tadi udah mulai nggak suka. Mohon maaf ya kak. Kamu aku sering lihat kamu jalan-jalan kak. Iya, aku jalan-jalan. Tapi maksudnya, iya, kan setahun tuh ada plotnya bulan ini jalan-jalan. Nggak, kalau dia kalau bisa nggak ada. Bentar. Lu baru dari Bali kan? Iya. Kerja. Nggak, lu lagi lu panjangin. Yang kemarin itu gue tambah 3 hari extend. Sama istri nggak? Enggak, makanya kan tadi aku nanya, dia selalu sendiri. Oh gini, gue baru nyadari gini. Lu kan kalau misalnya healing time lu self apa sih namanya, kayak pingin sendiri-sendirinya itu kan lu pisah ranjang kan. Enggak karena ngorok kan pisang ranjangnya. Nah tapi dia bilang katanya karena butuh waktu sendiri ya kan. Lu butuh waktu untuk nonton, ngedit segala macam, istri lu tidur biar sendiri gitu kan. Nah kalau gue sama istri gue kadang gitu kayak, oh kalau misalnya gue dia kerja ya gue liburan sendiri gitu. Sama siapa? Sendiri. Sama siapa? Kadang saya sendiri. Sendirian. Atau sama teman-teman gue. Sendirian, lu di Bali sendirian. Iya, gue suka kayaknya banget. Kayaknya gak mungkin deh. Sumpah gue tuh. Kemarin ada yang nyamperin kayaknya. Oh, gak ada teman-teman gue. Gue tuh memang kompor, tapi gue suka kali ini. Tapi emang ada teman-teman gue. Tapi gak, in general. Nyamperin enggak, karena kita berangkatnya bareng-bareng. Kemarin tuh ada ulang tahunnya Luna di situ. Party. Ya makanya kan aku tadi party. Nanya. Party. Bener nih berarti. Lu bener. Party sendirian gak sama bini lu. Iya. Bener. Harus gue party sendirian gak sama bini gue. Terus pulang party sama siapa? Sendirilah. Oh enggak, sama Ero. Kasian gak? Sama teman gue cowok. Udah ada yang nunggu gak di sana? Enggak dong. Ih, gue kayak gak tipe kayak gitu deh. Lu belum kenal gue masalahnya. Ya ini kan gue mau kenal. Mengenalannya. Iya. Gue mau kenalan. Nanya-nanya gitu. Jadi gini, gue setiap kali gue party, udah pasti gue gak akan ngajak Sheila Dara. Kenapa? Itu bukan karena gue gak mau. Ini demi kebaikan Sheila Dara. Kan tadi introvert kan. Dia tuh gak bisa banget. Dia tuh kalau misalnya party, gue ngajakin. Gak usah party deh. Makan-makan dinner nih sama teman-teman deket gue. Tapi dia gak deket gitu. Dia gak akan mau ikutan. Mungkin pernah gak lu berpikir, mungkin dia memang gak bisa party. Emang gak bisa party? Sama lu. Oh, enggak. Kalau itu bisa. Kalau itu bisa karena nggak itu ya, nggak terbuka banget ya. Gitu, nggak jadi diri sendiri gitu. Nggak juga, tapi banyak dia banyak larang-larang, jangan deh. Ya. Coba udah party sama gue sekali-kali coba. Sama lu, ah. Lu pasti party Om Ded. Bangsat. Gue nggak pernah party lo Om Ded. Maksudnya gini ya, gue tahu sih lu kayak badan lu kuat. Gue ngerti jawaban itu dari lu sih. Kayak bangsat. Nggak, gue nggak. Kebayang aja lu tiba-tiba ada Deddy Corbuzier di Swill House gitu. Iya, gua kayak party kayak. Ngapain sih nih om-om? Oh, nemenin Aska sama Nada kali ya gitu. Iya, kayak gimana gitu. Kayaknya enggak aneh deh. Aneh banget. Yang ada Nada, dipikir. Emang dia party? Enggak, kalau dia party dipikir enggak. Security yang ada kan. Wih, dia ada. Itu kan bener kan tuh? Security. Gini deh, dengan jadwal yang padat emang masih ada party-party. Pingin loh, suka party-party. Enggak, kayaknya dia curhat nih, suka dia. Cuman enggak, gua enggak suka party. Udah tua. Tapi bukan masalah tuanya, lebih kayak preference aja. Umuran lu banyak teman-teman gue yang party masih. Enggak tahu diri, teman-teman. Kenapa enggak tahu diri? Emang party harus ada umurnya? Tuh, lu jawabin. Mas Om Ded,
Om, suka minum. Mas Om Ded suka minum. Suka minum enggak? Minum apa? Alkohol. Aduh, amit-amit. Eh, tadi barusan ngeliat gak sih mukanya Sabrina kayak apa? Kayak cuma kayak... Kenapa? Aduh, wine itu kan gak masalah. Ya mungkin buat kamu ya. Kalau buat saya jaga badan, jaga kondisi. Iya, lihat dong badannya. Lihat dong badan kayak gini. Masa minum alkohol? Kelihatan dari badannya, tidak mungkin. Ya, coba tapi dong. Minum segelas atau satu teguk kan sama ya, aja. Walaupun minum itu satu gelas, ketika masuk ke tubuh kita ada toksin-toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Membangun. Gue gampar ya. Belain gua. Tapi kebanyakan teman-teman gua tapi emang health conscious itu yang ngejaga fat percentage itu alkohol tuh enggak banget sih. Emang enggak banget sih. Tapi lu tapi, peminum ya? Lu cewek peminum? Enggak gua. Loh, berarti gua kalau misalnya lagi datang bulan ya, gua minum wine satu sloki aja kan itu bagus kalau di Google tuh untuk mempelajar peredaran darah. Oh, nih cewek-cewek Google. Kan gak langsung melunturin otot. Loh, kecuali berarti minumnya satu botol. Nah, itu loh ototnya. Bukannya lu yang di party gini-gini. Kagak pernah party gua. Boleh dicek di mana aja, gue gak pernah party. Berarti yang kamu suka kasih anak-anak itu apa? Nah, gue suka ini. Kasih anak-anak. Enggak, ini ya enggak jujur ya, udah kan ODD udah buka ya, memang gue suka ngasih anak-anak alkohol. Oh iya? Karena mereka pemabuk. Dilempar. Oh, pemabuk mereka. Sorry, kita harus klarifikasi. Ini maksudnya anak-anak tuh anak-anak close the door kan, bukan Nada, bukan Aska. Bukan. Yang lo kasih anak-anak apa? Hah, Aska bukan Nada, bukan yang masih 14 tahun ya. Bukan. Ini lo tim-timnya. Anak-anak sini semuanya. Ini gak lihat tamu-tamu yang pada mabok. Yosi, terus siapa lagi menarik, ya? Menarik. Oh, Bimo ya. Jadi minum enggak? Gua enggak. Gua udah enggak bisa minum, tapi dulu tuh gua lumayan. Gua dulu main suka dulu. Apa sukanya minumnya? Yang mana ini? Oh. Yang kelihatan dari tampangnya. Nih kelihatan nih kalau orang mabuk kayak gini nih. Yeah. Kita lagi ngobrol dia pakai headphone goyang-goyang dulu. Tahu orang audio bro namanya, bukan kayak lagi party gitu. Anjir. Oh, lu udah gak boleh minum ya Fit ya? Nah, gak bisa gue. Dulu waktu gue muda gue masih ya party-party tuh gue masih lah. Serius kamu gak boleh minum? Gak bisa gue sekarang. Nah ini minum tadi barusan. Oh iya maksudnya air putih. Wah susah ya nih komunikasinya kalau seperti ini. Maaf. Yang barusan gak lucu bangsat. Gue kan nomor tegas gitu. Iya, iya, iya. Nah iya, kalau iya, kamu iya dulu minum alkohol lebih suka apa maksudnya? Dulu kayaknya whisky, konyak. Wih pro player. Pro player. Lo bukan pro player, kita harus tahu biar kalau ditipu kita tahu itu alkohol gitu kan. Kenapa ditipu gimana coba? Ya kan misalnya teman-teman nih ngumpul makan bareng nih cewek-cewek dituangin gelasnya ya minum kan kita tahu tuh. Kan ya, alkohol apapun. Ya kan alkohol tetap kelihatan iya. Alkohol. Kenapa lu bisa tahu konyak, whisky dan teman-teman? Ya kan tahu doang enggak masalah kali. Benar. Ya kan? Ya berarti pernah minum dong. Ya pernah. Suka nih kayak kayak suka minum. Suka. Tampangnya tambah-tambah suka minum. Favoritnya apa favoritnya? Favoritnya whisky. Itu. Whisky. Sama tequila. Tadi cuman wine kalau lagi dapet. Oh. Langsung banyak ya tiba-tiba ya. Whisky ternyata, dan tequila. Ya. Jadi dua. Wine kalau lagi dapet, kalau lagi enggak dapet whisky dan teman-temannya. Mantap. Wow. Wine ke whisky itu levelnya jauh. Yeah. Iya. Iya, maksudnya gini kalau kita misalnya meeting atau apa kan mesti minum. Iya benar. Iya. Kalau bini gua enggak minum. Oh iya bini. Karena bini gue juga gak minum. Dulu waktu gue pacaran awal-awal. Jangan-jangan gua... bini kita sama. Hah? Capek banget ya. Aduh. Gak ini jobnya orang bapak-bapak lagi. Iya. Kasian nah, banget sih Om Ded. Om Ded. Sorry banget. Barusan bangsat gak lucu lagi. Bentar. Tapi kalau ini Kradit lucu loh. Nah itu. Tadi baru mau bilang. Dia tuh cuma bisa mainin jokes bapak-bapak tuh sama Kak Radit. Udah. Iya sama. Radit tuh juga jokesnya ya, ke bapak kan, soalnya. Terus iya. Mana istrinya emang lucu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Di sini kan lu mau menjamu market yang lebih kecil loh. Kan. Iya, bapak-bapak semua itu. Enggak apa-apa, di sini kan gua nonton deh kayaknya tuh. Mana istrinya sama-sama jauh lagi usianya. Kan aku temenan kan sama istrinya kayak kok sama banget gitu. Iya, sama istri gua juga kayak temenan deh lu sama. Iya. Aku juga kenal kok sama mantan istrinya. Ah. Ke mantan istri. Siapa? Mantan istri siapa? Kalina. Iya. Lu kenal? Kenal lah. Serius. Serius dong. Kan mantan suaminya kan syuting bareng sama aku. Mantan suaminya. Kamu kenapa liatin aku? Gak apa-apa. Mantan suaminya
syuting bareng. Vicky siapa? Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo. Kan syuting sama aku waktu dulu. Dia nggak tahu. Vicky Prasetyo nikah sama istri lu. Mantan istri lu. Bukan lu. Vicky Prasetyo yang kayak punya bahasa sendiri itu. Iya, Mas Vicky. Google. Bisa di-cut gak sih nanti ya kan? Gak apa-apa, gue informasi baru. Udah lama. Udah lama masih kok, bersama. Kan udah pisah kan? Udah cerai kan? Lagi. Oh. Tapi udah nikah. Ya, lu bisa gak sih? Itu gak lucu kali bangsat. Ya gitu. Kan kami di sibuk nulis lagu. Jadi ya abis kan? Dari lu ke Vicky Prasetyo? Enggak. Ada lagi. Bener, ini cewek gila loh bener. Padahal aku aja diem. Gila loh ini orang. Ya makanya sama. Jangan ngasih aku pancingan. Jadi aku ngomong terus gitu. Bener, Vicky Prasetyo itu bukan yang sama Angel Elga ya? Iya, setelah itu. Itu udah lama. Kamu kemana aja? Enggak, soalnya gue dulu pernah nonton. Ini viral yang banget. Yang grebek kan itu. Ah, grebek. Ya. Enggak, yang kayak dia cincinnya tuh jatuh ke laut. Itu pas nikah. Itu Angel Elga kan? Iya, Angel Elga benar. Iya itu. Terus abis itu kelar. Angel Elga udah enggak. Udah enggak. Terus abis itu sama istri lu. Iya, sama bukan mantan. Sama istrinya. Sama mantan istri. Sorry. Maaf. Sama mantan istri lu. Nikah sama mantan istri gua. Lama. 3 bulan ya, 6 bulan ya? Enggak tahu. Ya kan gua satu nanya. 1 tahun. Tahun ya. Soalnya kan si Vicky kan syuting sama aku 8 bulan. Masih baik-baik aja. Oh ya itu dia lebih tahu nih. Iya. Jangan lu mak gue ya. Oh gitu. Iya. Jadi kayak Vicky Prasetyo sama lu berarti agak sama ya. Berarti kan maksudnya kan kayak tipenya kan. Enggak jadi temenan. Gue suka. Tipenya kan gitu. Kalau ini ada urusannya ke gue. Oh iya juga ya. Beda. Tapi kan Deddy Corbuzier sudah berevolusi ya kan. Dari tahun ke tahun. Sekarang sudah botak. Pokemon dong. Hah? Pokemon ya, dong. Ya bagus dong. Lu udah gak. Rambutnya udah gak M. Bezita lagi. Lagi, iya udah nggak kan? Pakai makeup yang gitu lagi. Terus sekarang udah keker, dulu kan gendut. Dulu ya, lebih sehat, bagus, berevolusi yang dengan baik. Jadi beda sama yang dulu. Jadi tipenya udah nggak sama sama Vicky Prasetyo, tidak sama kamu tuh. Ganteng kok sekarang kok. Eh? Om Deddy ganteng. Dekat di sini aja. Pada saat Om Deddy ganteng, di repeat 10 kali. Ah, kan saking gak ada yang bilang apa gimana sih kamu. Tapi cakep lah. Gak, berarti istrinya jarang muji. Istrinya jarang muji Om Ded nih. Karena Om Ded haus dengan pujian nih. Iya sekarang gue tahu. Gila. Ini tuh dari tadi tuh ya. Dia tuh bikin kayak asumsi-asumsi sendiri gitu loh. Harusnya kan kali ini tuh kan bangun tidur. Sayang kamu ganteng banget. Ini ketara kalau dia gak pernah dipuji sama si Sabrina nih. Yang ada lu kayak bapak-bapak. Itu susahnya nikah sama yang lebih mudanya jauh. Punya tadi pocong gak? Kayaknya kok diikat sekali ubun-ubunnya diem nih anak nih. Enggak, tapi dari tadi yang dia omongin itu semuanya lu, dia gak ngomong apa-apa, lu gak ngomong apa-apa, dia bikin cerita aja sendiri, terus dia bikin kesimpulan sendiri. Nah, masalahnya ketika dia bilang gak pernah dipuji, gue bapak-bapak nih. Benar. Bini gue diem aja gitu. Ini gerak dia gak ngomong apa-apa kan? Emang bener. Oh. Ya. Sorry Om Ded, gue udah berusaha ya. Iya kan bener kan? Gue udah berusaha. Karena begitu aku bilang, Om Ded kamu ganteng, dia ulang 10 kali. Nggak, ya? Enggak, bukan gitu Nita. Kalau dipuji sama istri sama dipuji kamu kan rasanya beda. Bedanya? Beda, ini flirting ya? Gak usah juga lu tanya ini flirting ya dong. Tadi lu ngomong nih, gua kalau flirting gua ngomong. Nah ini kan nggak, ngomong dulu biasanya. Bukan abis itu terus ngomong, ini flirting ya gitu. Gak usah dijelasin juga, dijawab gitu. Ya Allah, gue berdoa banget abis podcast ini lo berdua baik-baik aja, hubungannya makin strong. Gue baik-baik, gue gak kenal dia lagi. Gue hanya baik-baik. Tadi kita janji gak boleh ada yang tersinggung dan baper nih. Brengsek nih perempuan. Dibalikin syukurin, bener-bener. Gak gitu Sab. Apa sih? Dia tadi datang duduk kan, dia sendirian kan. Dia tadi datang duduk sendirian. Akhirnya gue turun karena nggak ada yang nemenin dia. Okay. Karena lu kan telat.
Iya. Ya, lu telat. Lu telat kan? Iya. Udah telat sejam, sejam. Nyampe lu teleponan. Ya, meeting, betul. Meeting, jadi kan gimana dong? Nah. Ya kan, gue makan. Iya kan harusnya hari ini gue gak ada syuting juga. Jadi kayak maaf deh kalau misalnya kayak jadwal itu ketimbang-timbing. Terus dia ngomong, nah. Om Red aku udah nonton katanya episode aha. pertama Maharuka. Itu artinya ini ya gak boleh aduh gue. Gak boleh tersinggung sama baper. Gak boleh tersinggung sama baper ya. Hajar-hajar ya. Aja gitu kan. Dia gitu terus gue bilang, okay. Oh iya benar, bagus nih ta. Pokoknya kita gak boleh tersinggung, gak boleh baper. Sekarang gue tahu kenapa dia nanya. Bukan buat ngingetin dia, buat ngingetin gue. Gitu kan, ntar kalau tersinggung gitu kan. Gue kira, gue takut tuh baper sama gue gitu. Itu vertinya. Kayak bapak-bapak banget lu. Iya. Kuno lu, Bidi lu, kuno lu. Kuno gue. Gue sama lu cuma beda setahun. Enggak, tapi lu cara vertinya kuno banget lu. Ya bercanda tadi gue cara gue kayak ngerasa buang-buang energi ATP gue kebuang gitu barusan buat ginian. Yuk udah yuk. Kayak hari ini kayak gak ada topik ya. Lu kayak gak ada keluarga apa, padahal gitu. Topiknya tuh tentang keluarga. Makanya saya mau istri saya mau bicara tentang keluarga. Oh Sakina. Hari ini namanya keluarga. Ya. Oh baru tahu gue, ya. Udah mau abis nih gue baru tahu topik keluarga. Keluarga tentang bagaimana menjalankan keluarga yang yeah. baik dan benar yeah. gitu. Hmm. Itu topik aslinya. Kayaknya nggak ada di kalian deh berdua deh itu. Kucing kupret. Itu kan jadi di sini jadi Om Ded itu nah, jadi apa? Lu jadi lucu. Kayaknya nggak ada di kalian berdua deh. Lu siapa Kaseto? Nggak, tapi gue harus. Tapi gue harus. Gue harus bilang ya, gue tuh kemarin bilang sama Om Deddy, gue tuh suka banget ngeliatin keluarga lu. Iya, yeah, soalnya kayak tadi lu bilang kan, semoga setelah ini makin strong. Kalau mungkin netizen yang nonton tuh kayak, wah gila ya ternyata itu kacau banget ya ngeliatnya. Tapi kan kita bisa ada di posisi sekarang, justru harus kuat dulu kan. Benar. Ininya, apa-apa, ikatannya satu sama lain. Even kayak lu bilang tadi, keluarga tuh enak banget ya. Karena memang kita selalu nunjukin apa yang terjadi, ya itu yang kalian lihat di kamera. Yang gak tahu ya kalau Mas Ded bener gitu gak sih? Gokil aja sih. Keren. Tapi keren. Soalnya, tapi kayaknya kalau karena kita gak ada intinya, intinya cuma ini nih. Dari iya, tadi nih. Intinya keluarga, menurut gue yang keluarga yang model kayak kalian tuh di Indonesia yang gue tahu cuma kalian doang. Gue tuh kalau misalnya liatin TikTok kalian atau apa tuh gue selalu kayak gak gue skip. Karena gue ngerasa lucu banget nih kayak definisi modern family Indonesia. Iya mungkin, nah karena itu modern jadi kadang mungkin netizen itu kayak belum terbiasa ngelihat yang seperti ini. Nah, gue suka gitu. Banget, tapi beneran gue suka banget sama keluarga lu berdua sih kayak. Mau join? Mau join? Enggak sih. Aku boleh kan diangkat jadi anak om? Enggak, ngerepotin anak. Suka minum. Udah cukup nada aja. Berantem aja sama ini. Eh, Anda pemabuk. Aku pemabuk. Anda. Aku suka koleksi Om Deddy. Koleksi apa? Koleksi Om Deddy. Gadun Anda aku koleksi. Suka koleksi Om. Anda koleksi Om. Aku Om. Suka koleksi botol-botol. Dari minuman. Siapa? Belilah. Tuh, dari masa enggak mampu beli aja. Om Deddy dari minum wine, whiskey, tequila sekarang koleksi botol-botol. Menurut gue sih makin meningkat ya kayak oh. Ya, tapi memang aku suka bentuk-bentuknya kan kadang-kadang lucu-lucu. Aneh gitu. Iya. Gitu. Aku lebih suka misalnya kayak tequila yang azul gitu kan ternyata kan tutupnya oh, tahu ya. Apa itu? Ternyata tutupnya kalau digini tuh bentuk bunyi bel. Bener. Nah, kayak gitu-gitu. Aku suka keunikan. Jadi aku suka koleksi gitu. Jangan salah paham. Tapi habis enggak? Tapi kalau dikoleksi tuh berarti enggak diminum dong. Enggak. Oh, cuman dipajang aja. Jadi kalau diliatin tuh enak gitu aja. Diliatin doang gitu. Sementara orang-orang di sini kayak diliatin doang enak, enak aja minum kali Mbak, gitu ya. Gitu kan lo pasti bikin gitu kesalahan lo. Dasar. Nah, next time kalau diundang sini lagi itu kan botol-botol lo pajang. Isinya lo taruh di plastik galon, bagi-bagi nih semua di sini nih pasti happy semua. Ya, deal ya. Hah? Bentar apa? Diundang ke sini lagi. Udah ya sini lagi. Udah ya dendam banget gitu gua katain ganteng ya kan. Dendam dikatain ganteng. Om Deddy tuh ganteng ngerti gak sih. Lu tuh ya mau jatuhin gua urat tuh sampai keluar lu. Saking busuknya hati Anda. Iya tapi aku dulu iya kan? Keluar. Sampai keluar tuh dikatain gua dari tadi tuh. Nah tapi gua seneng loh dulu tuh kalau ya Om Deddy gitu di TV gitu kan yang acara hitam putih gila nih orang keren banget. Waktu lu kecil. Iya. Tapi kamu ngelihat Kanita inget mantan gak sih? Beda kali beda. Oh mantan yang tadi yang udah kamu udah nikah terus kamu bukan pacaran bu. Tadi ya? Agnes tuh. Iya. Agnes. Kamu udah nikah kan? Enggak. Oh, emang Kanita? Ini jangan gosip lu kayak gak ya.
Enggak ya. Emang Kanita mau mirip yang mana? Wah, disuruh pilih gitu. Enggak, tadi kan dia bingung yang mana. Iya, mantan yang mana. Gue cuma tahu mantan Om Deddy yang mantan istri sama Agnes Mo doang. Ya, dia tadi bingung yang mana. Berarti kan antara ada lagi ya? Soalnya aku gak tahu pacarnya Om Deddy tuh ada berapa. Aku gak tahu juga. Oh, masa sih tadi kayaknya tahu. Tapi kan oh, katanya, yang tadi itu ya, katanya, yang aku sebut yang tadi itu, yang spill-spill itu ya. Yang lu jealous ya? Hah? Oh, tuh sempet pacaran? Gue takut habis ini gue dipiting gak bisa nafas gitu kan. Nyimeng yuk. Apa itu nyimeng? Mungkin lo mirip sama yang co-host tadi kali. Eh beda jauh. Co-host yang mana sih? Agnes. Dia tuh Agnes. Katanya orang-orang dia mirip Agnes Mo. Vidi mukanya langsung apaan? Enggak juga, gue juga gak minta dimirip-miripin juga. Enggak, tapi kamu. Kamu. Asik udah kamu. Udah kamu. Yakin? Oh, Dad. Tadi Om. Oh, Dad. Kamu kalau ngelihat aku masih kadang-kadang sampai megang-megang aku tuh dia. Itu flirty itu baru satu. Kamu flirty. Kalau ya? Aku tuh megang aku tuh flirty itu tadi tuh. Kamu flirty ya? Enggak, gua grogi. Kamu flirty ya? Gue grogi mau nanya sama lu. Iya, yeah, nanya apa? Kamu kalau lihat aku itu kayak masih kayak berdebar-debar gitu, enggak keinget masa lalu gitu maksudnya. Maksudnya keinget siapa? Agnes gitu. Ya ngapain keinget Agnes kalau ada kamu di sini? Bapak gue begitu, bapak gue. Lo kayak gitu lo ngerasa kayak seksi nih barusan kayak gitu. Enggak, gue tanggepin kan? Iya kan? Lo enggak kan perbandingannya Agnes. Iya kan? Mm-hmm. Ya kan katanya dia mirip Agnes. Ngapain mikirin Agnes? Tapi kan aku ada mau dia nanya di sini. Istri Om gitu dia dulu. Mm-hmm. Om dia aku. Ini mau udah acara habis tetet. Iya nih, tetet. Kamera kebakar, kamera. Kamera kebakar. Satu aja. Om Ded romantis enggak? Kalau di enggak depan kamera lumayan lah. Ah. Wow. Sumpah. Eh, denger ya. Tai. Bener-bener ngekatnya enak banget nih barusan, cuma ngomong tai keluar. Enak ya acara ini ya. Mantap lo semua. Konsep tai kan juga gitu. Astagfirullahaladzim. Tai bener, konsep tai keluar selesai. Oke. Okay. Bye semua. Bye.